Salam lagi penghibur. Kali ini kita lagi di Hawaii. Kita mau refreshing, berenang, dan coba villa Hawaii ini bagus atau enggak. Ikutin aja vlog hari ini di minggunya Abigail. Kita nyampe juga di Hawaii dan sekarang kita mau masuk, dan sebelum masuk kita nanya-nanya dulu harganya berapa dan kenapa harus 5.000 harganya. Mungkin ada sebabnya atau apa gitu. Lebih baik lama-lama gue ngomong kayak gini nggak jelas, mending kita nanya aja ke yang jaganya. Nah ini aja langsung aja nanya ya bang ya. Dengan bang siapa nih? Ari. Ari, bang boleh nanya nggak nih? Kenapa hotel Hawaii ini dibuka harga tiket 5.000? Karena kan ini pasca tsunami juga. Iya. Jadi kita adain promo ini supaya banyak wisatawan-wisatawan lokal kesini juga. Iya. Siap. Jadi bukan dari yang jauh tapi dari yang dekat juga bisa. Yang dari Cirebon, iya. Dari Serang. Sampai 1.400 orang. Terus promo ini sampai bulan apa dan tanggal berapa? Pokoknya sampai habis Februari ini ya. Akhir bulan ini ya. Ternyata banyak juga pengunjungnya. Tete sana nanti follow aja bang ya. Subscribe channelnya ABS ya. Dan kita lanjut ke kolam renangnya. Makasih Hari yang menyiksa diri tak henti. Masuk kayak gini pasti ada pelang kayak gini nih. Pelang. Tapi kesana dulu. Woi, nanjak, salah bro. Nah, mana yang mana ini yang benar? Yang mana ini? Kesana bro. Ya begitulah, kesalahan cinta itu bisa diulak balikan dengan karakter hati lo. Tapi walaupun kita dibaca stop lewat sini, ya yang penting kita simple lewat sini. Dan itu nih, di sana juga ada cewek ngeprank mah. Oke, udah berenangnya mbak? Udah. Hai dulu dong di sini. Boleh ini nggak? Boleh masuk YouTube gua nggak? Ya boleh ya. Ya udah next. Sedih kawan. Padahal kita nanya-nanya, cuman mau nanya aja dia dari mana, kenapa kesini gitu tuh liburannya. Mungkin di sini tuh harganya murah atau apa ya kan? Ya enggak. Yuk ikutin aja yuk. Siap. Tiap hari seakan badanku digerogoti dengan masalah-masalah duniawi. Akhirnya bertemu di akhirnya kita nyampe juga di akhirnya kita nyampe juga di kolam berenang. Kita akan keliling-keliling kolam renang Hotel Hawaii dan apa saja keindahan dan di sini yang pastinya buat liburan kalian semua brother dan istri. Di sini juga cocok buat nemenin keluarga kalian dan selo-selo di sini. Yuk ikutin aja. Nah setelah habis ini kita muter-muter dan setelah muter-muter kita langsung berenang atau menikmati apa ya, menikmati yang ada di sini, dan ikutin aja perjalanan gua sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Oke brother, dan ikutin aja.
Ternyata di sini banyak ibu-ibu, anak-anak dan buat seumuran gua, buat dinner atau pacaran juga pas. Ternyata rame juga yang kesini, nggak tahu kenapa. Lo modus, gua modus dulu. Biarkan orang itu bereksperimen, men. Bagus juga dari sini, bagus. Dari mana, Dek? Kenapa harus di sini, Dek? Ternyata anak kecil juga, kira-kira umur 13. Tiga belas tahun dia kesini. Kita keliling dulu. Nah, habis itu ganti pakaian dan langsung berenang. Enggak, gua mau nanya bentar. Kenapa lo kalau ngeliat orang pacaran kayaknya benci bener? Oh ya udahlah. Nah, gua enggak benci banget. Enggak benci, tapi ya mau gimana lagi. Nah, ini dia. Gua paling senang kalau kerusutan kayak gini, nanti kita berenang di sini. Nanti keliling dulu. Enggak, gua pengen eksperimen. Apa? Lo harus naik yang naik di atas. Itu nggak ada air, tai. Oh, nggak ada air? Si anjing. Bro. Bentar. Gua mau ngasih tahu ke lo. Apa? Coba lo salah satu nanya ke orang. Kenapa orang pada masuk ke sini? Iya, gua nanya sekarang. Cari yang berpasangan. Nah, oke. Cewek juga nggak apa-apa. Kalian jalan-jalan. Kalau bisa kita nanya ke anak-anak gitu aja. Capek-capekan. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa milih liburan di sini? Ya? Oke, sebelumnya kita pakai yang ini dulu biar kelihatan orang Bali banget. Biar kayak orang Bali. Beli. Alah, di warung. Oke. Itu aja kayaknya lagi show. Lagi nanya-nanya. Enggak kok, cuman alasan kalian hiburan di sini kenapa gitu tuh? Ini salah satu pengunjung ya yang di sini, kenapa itu? Refreshing, enggak harganya murahan ya? Ya. Ya salah satunya ya. Oke. Kalau akalnya nih alasannya kenapa liburan di sini? Kalau saya masih diajak-ajak doang. Ya, udah ajak ya? Saya. Oh, abangnya. Ini katanya yang di sini. Sama aja. Liburan. Punya ada banyak dong. Mana cowoknya? Enggak ada. Angkatnya. Alhamdulillah jomblo. Kasihan. Single. Nah. Iya dong. Oh, ya udah, makasih ya. Naik lanjut. Lo modus. Anjir, yuk. Nah, kita nanya ke yang lain. Tapi sebenarnya enak juga. Sekarang lo tiduran sih tuh. Nah, salah satunya itu buat menghibur diri sendiri. Kenapa alasan kalian liburan di Hotel Hawaii? Pengen sini aja. Kalau mbaknya sini aja ya, nggak berenang nih. Oh, thanks ya brother, your sister. Yuk, kita ganti baju aja. Udah, abis itu kita berenang. Kita ganti. Hey, lu apa main? Langsung.
ada Pak Hari ini. Terus FHR. Ah, ternyata lagi begituan. Ya udah yuk, ganti pakaian dulu. Okay, sekarang gua berenangnya enggak sendirian. Ada brother siapa? Fahri. Fahri. Wah, kesadarannya ngesot aja dah. Capek juga. Nah, ini udah ganti ruangan, tempatnya mana nih, brother nih? Jalan-jalan dulu, apa? Jalan-jalan sambil dulu. Stretching pemanasan. Stretching pemanasan. 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 Nah, ini kameramen digaji berapa ini? Weh, muka dek, weh! Ah, lu kayak bocah di situ, weh! Rosotan dulu apa? Rosotan aja dulu ya. Nenya tahu Samara itu hanya sebatas teman. Senyum dong jangan cemberut, tuh kan abang jadinya takut. Nenya tahu Samara itu hanya sebatas teman. Senyum dong jangan cemberut, tuh kan abang jadinya takut. Aku sudah tak tahan menahan sakit di hati, ingin rasanya aku mundur lebih baik. Fahri terjun perusutan dari sini nih, lumayan jangkau juga. Tapi siapa dulu nih yang berani? This is it. Kayaknya gak bisa lah brother. Yuk. Yang kalah 3 kali, yang kalah duluan. Yang kalah duluan ya. Kata bohong. Gua kedua, dia pertama. Udah gak bos, sekali doang. Nah, dia. Rupanya sendalnya di bawah bunga. Bawa ini. Enggak bau, gua. Anak-anak dia udah pada nungguin nih, Bu. Mantap amat. Ayo, Be. Nanti dia terus. Ini anak kecil. Nah, ini dia buat tantangan Pak Hari. Kalau dulu mah langsung aja ke sana, takut. Nanti habis kerusutan kita ke bawah. Cari ayah. Ya. Tunduk. Asik, menegangkan. Seru banget ya, brother. Lo kenapa mampus deh? Gua pakai lepis, men. Karena dia celananya pakai lepis. Kalau gua bahan jadi licin. Cet-cet bur. Mundur lebih baik sendiri, tapi ku masih sayang dan masih mencintai. Tuti indah pertiwi wanita yang ku sayangi. Ku disakitin di dua indi nahina. Selalu ku rasa karena semua tempatnya emang asik, tapi kolam berenangnya kurang dijaga, agak kotor gitu. Mungkin bekas terlalu ramai mungkin, karena kolam berenangnya bahasa kitanya itu butak. Apa itu butek? Kalau bahasa Indonesia yang benar itu keruh. Enggak bersih. Habis ini apa ya? Biar asik gitu ya. Tadi kan nanya-nanya udah mungkin ngevlog sembari ngeprank. Ngepranknya kayak gini. Saya pura-pura jalan gitu ya, di jalan ini jebur gitu. Jadi orang itu lagi diam gitu. Nah, lagi diam itu gua jebur gitu. Nah, habis itu ekspresi dia itu apa gitu ya. Nanti gitu tuh. Itu salah satunya gitu. Tunggu, jangan diliatin, Bu. Nah, gua pura-pura jalan. Direkam aja, Bro. Biasa belajar dewasa bertahan untuk menjaga cinta, setia mengalah dengan apa yang Neng minta. Waktu terus berjalan dan bumi selalu berputar, ku berdoa untuk dirimu agar
agar kamu sadar. Semoga kau berubah dan bisa lebih berpikir. Kau itu wanita kesayangan. Mau nanya nih, Mbak, kenapa liburan di sini? Di hotel Hawaii ini, Mbak. Deket ya? Emang asli orang mana, Mbak? Orang Labuan. Emang kemarin enggak kena gumpalan tsunami gitu dari Gunung Merapi? Enggak. Oh, enggak katanya. Mantap. Tapi udah normal, Mbak, di sana. Dengan Mbak siapa? Siapa? Isma. Isma. Mbak, jangan lupa nonton di channel gua. YouTube-nya. Yang penting senang. Kemana yang penting senang. Next, kemana lagi ya? Kira-kira karang merah kemana nih? Tahu? Lupa lagi tuh. Tahu? Apa? Aku berikan cintaku untukmu takkan terbagi. Walaupun kamu sering banget buat aku sakit hati dan terus terbang lagi. Aku tetap setia menjaga cinta abadi. Kamu suka marah-marah tanpa sebab dan gak jelas. Bikin aku kebingungan kukira kamu gak waras. Ya sudah gak apa-apa mungkin ini cobaan. Cinta yang selalu kudamba dan selalu kupuja. Super aku di hatimu jangan bilang ku sedih. Gimana lo perasaannya? Gak perlu bawa Arin. Gak perlu ke mall beliin ceweknya barang mahal ataupun apa. Cukup 5.000 goceng ke hotel Hawaii. Dan ini besok gua akan ngupload buat kalian yang sering nonton. Gua akan ngasih giveaway buat kalian. Sini nih. Dari tadi ketawa mulu Dedek nih. Mau masuk YouTube gak? Mau masuk YouTube gak? Mau. Biar ini siapa namanya? Rizky ini? Arya. Mungkin Pak Ari lagi galau ditinggalin ceweknya, gak ditemenin liburan hari ini. Tapi ya jangan sedih ya. Wih, anak sekarang udah tahu cinta. Wah, wow, udah. Wow. Wah, apa? Waduh, memaksakan. Modal apa? Modal bunga apa modal mani? Bohong ya, bohong. Jangan pacaran. Kita masih kecil. Kalau yang ini siapa ini? Belajar dulu. Kalau lo? Udah kerja baru kita pacaran. Saya nggak juga pacaran. Ini? Ya udah, mau nikah. Ah, jomblo. Ya udah makasih ya. Itu hanya teman aku dari semenjak dahulu. Coba aja ditanya kalau emang enggak percaya, pasti dia jawab kalau dia teman biasa. Mainnya tahu sama lo, itu hanya sebatas teman. Senyum ya. Siapa ini namanya? Siapa? Iya. Ini Ratu. Dan ini siapa? Kenapa kalian liburan di sini? Di hotel ini Hawaii ini? Murah ya? Enggak. Terus apa alasannya? Enggak apa-apa. Ini nanti nonton ya di channelnya YouTube gua. Abies. Iya, A B H U E. Lo promosi. Hah? Emang kan orangnya kayak Rabi ya, Bro. Ya udah makasih ya. Makan dulu kita. Kopi enggak? Habis makan kopi. Nah, mau kopi enggak? Kamu kan jomblo. Nah, tadi kita habis berenang. Nah, mau perut udah mulai lapar, mending kita ngisi amunisi. Kalian nanya-nanya kameramennya mau nggak, apa nggak mau untuk kopi. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama
penjualan dengan Bapak Ali, karyawan di sini Pak. Udah berapa lama Bapak karyawan di sini? Oh, belum sampai setahun. Tapi Pak, kok bisa ramai seperti ini terus harganya pun murah? Kenapa itu Pak? Kita sih di sini itu gimana ya maksudnya itu ya? Cuman intinya meramaikan lagi Pak yang isu kemarin alhamdulillah kalau daerah Anyer itu aman ya. Biar semua yang di luar juga tahu kalau Anyer itu aman ya. Nah, buat teman-teman sebenarnya yang buat nonton semua yang di Jakarta atau semuanya, hiburan lagi deh di tempat kita gitu tuh, tempat Anyer itu udah aman ya. Aman juga pas lagi promo ini. Lagi promo? Lagi ngadain promo ini. Sampai kapan nih Pak promonya? Ini sampai Februari sih. Februari. Terus Pak, mau kesan-kesan buat ini dong, buat subscriber saya nih Pak. Oh siap, oke. Ya, apa enggak? Ya paling buat tim subscriber dan apa nih? ABS. Iya, semoga sukses terus lah, amin lah ke depannya. Siap, makasih. Siap, cuman itu aja nggak bisa. Terus kesan buat ini Anyer juga, buat Hawaii juga. Ya kalau buat Hawaii sih yang pasti dari perusahaan. Ramai terus, siap. Kedepannya terus. Oke, siap. Ini masukin YouTube gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, makasih. Siap. Oke. Nah, itu aja komentar sama dia. Bali. Tadi habis berenang dan happy-happy. Kita lalu makan. Makannya pakai disponsorin sama Mi ini, jadi sorry aja ya Mi. Mi pada lapar, habis berenang kelaparan dan kita habis makan slow. Oke, makasih buat teman-teman yang udah sering nonton channel gua ABS. Allah, hari ini sangat menyenangkan, sangat menghibur diri sendiri tapi nggak menghibur teman. Kesan buat gua, kejar dulu karir kalian, baru kejar cinta. Nah, maknanya itu mikir sendiri ya. Dan cukup sekian dari gua liburan kali ini, vlog kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.